Bidang ekonomi menjadi salah satu tumpuan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa. Pemaparan visi dan misi Capres dan Cawapres kini dinantikan untuk menawarkan program dan solusi terbaik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Lalu apa program ekonomi yang dijual Capres dan Cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2019? Laporan utama hadir dengan tajuk Menguji Visi Ekonomi Capres. Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sama-sama mengusung ekonomi berdaulat dalam visi dan misi kampanye mereka di pemilihan presiden 2019 mendatang. Isu ekonomi memang menjadi salah satu topik menarik untuk menjadi fondasi paling krusial yang dijual paslon. Bagaimana tidak, ekonomi menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan suatu bangsa. Meskipun harusnya menjadi faktor utama, namun sayang pasangan calon Capres dan Cawapres justru jarang memaparkan visi dan misi ekonominya yang seharusnya menjadi primadona dalam kampanye mereka. Kalau kita lihat dari visi misi kubu Prabowo, itu kata-kata ekonomi muncul lebih dari 30 kali di dalam visi misinya, itu elaborasinya. Di Jokowi lebih banyak lagi. Kata-kata ekonomi itu muncul lebih dari 70 kali di dalam elaborasi terhadap visi-misi kubu Jokowi. Jadi sebetulnya cukup jelas intensi atau maksud dari kedua kandidat ini bahwa mereka ingin kampanye yang fokus pada persoalan ekonomi. Dan itu betul. Memang salah satu problem utama kita adalah soal ekonomi. Begitu. Nah, kenapa kok justru ada pesan ekonomi yang muncul? Ada, tapi yang muncul yang receh kan? Misalnya tempe setipis ATM yang muncul. Apalagi soal makan siang yang di Singapura lebih murah daripada Indonesia misalnya. Isu-isu seperti itu yang muncul. Nah, mengapa itu terjadi? Menurut saya ada tiga hal yang mungkin menyebabkannya. Satu, kandidat belum betul-betul disiplin, kandidat dan timnya ya, belum betul-betul disiplin dan fokus pada pesan utama mereka, misalnya ekonomi, belum. Mereka masih cenderung reaktif. Apa yang berkembang di media, apa yang berkembang dari kubu lawan, direaksi gitu. Kedua kubu, itu yang terjadi. Lalu apa visi dan misi ekonomi dua paslon Capres dan Cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2019? Joko Widodo Ma'ruf Amin memiliki visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan 9 misi yang mencakup berbagai sektor ekonomi rakyat. Itu sebabnya tetap tekanannya adalah bagaimana membangun perekonomian Indonesia yang kuat, yang arahnya tentu berdikari. Karena memang dalam Trisakti Bung Karno itu kan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Nah, tentu dalam ekonomi bagaimana membangun ekonomi yang kuat, yang pada waktunya berdikari ya. Berdikari bukan dalam pengertian mengisolasi diri dari kekuatan internasional, tetapi berdikari dalam arti memiliki kapasitas untuk berproduksi, untuk memenuhi kebutuhan bangsa sendiri. Penciptaan kesempatan kerja itu merupakan salah satu faktor yang penting. Kemudian pengendalian harga-harga dan daya beli itu faktor yang penting juga. Karena ada ahli ekonomi yang menggabungkan angka pengangguran plus angka inflasi dan menyebutnya sebagai indeks kesengsaraan. Itu sebabnya angka pengangguran harus betul-betul bisa ditekan, orang harus bisa bekerja. Karena kalau orang tidak bekerja, orang itu pasti daya belinya rendah. Demikian juga inflasi harus ditekan, karena kalau inflasi tidak bisa dikendalikan, juga daya belinya rendah. Sementara pasangan Prabowo-Subianto, Sandiaga Uno, memiliki visi terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, bermartabat, dan berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Prabowo dan Sandiaga juga memiliki 5 misi dalam membangun perekonomian nasional yang adil dan berkualitas. Tadi prioritas pada pangan dan pertanian, kemudian yang kedua
itu kita akan mengoreksi berbagai kebijakan yang anti pertumbuhan dan anti bisnis. Ada beberapa contohnya, misalkan masalah perpajakan, ya. Masalah perpajakan sekarang justru membuat takut orang untuk berinvestasi seperti bidang properti, dan mereka menahan uangnya. Akan melakukan reformasi perpajakan, ya. Kami akan melakukan reformasi perpajakan. Poinnya itu dua, yaitu menaikkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sehingga rakyat kecil akan jadi lebih terlindungi, ya. Rakyat kecil akan lebih memperoleh manfaat dari rezim pajak. Kemudian yang kedua, itu PPh pasal 21 akan kita turunkan. Ya, saya tidak mempunyai otoritas untuk mengatakan sampai berapa, tapi kami mempunyai mimpi untuk membuat rezim perpajakan kita itu sekompetitif di Singapura. Pengamat ekonomi Ahmad Heri Firdaus menilai hal penting dalam bidang ekonomi yang harus menjadi landasan capres dan cawapres adalah implementasi konkret. Sosok capres atau cawapres yang dinilai handal di bidang ekonomi pun bukan jaminan adanya program ekonomi yang mumpuni nantinya. Visi misi pasangan calon dari kedua calon, ya dua-duanya bagus gitu ya, secara normatif gitu ya. Artinya apa yang dituangkan itu ya udah cukup banyak deh ya. Kemudian ya kalau kita lihat juga menyeluruh gitu ya. Cuman permasalahannya adalah implementasi. Implementasi di lapangan ini apakah akan sesuai dengan apa yang telah dirancang gitu ya, dengan visi misi yang sudah dijalankan. Itu pertama, implementasi. Nah, terkait dengan implementasi ini ya, ini seringkali dihadapi pada pada permasalahan harmonisasi kelembagaan, harmonisasi atau kerja teamworknya ini yang seringkali menjadi penghambat. Lagi-lagi visi misinya ini tidak berjalan dengan lancar. Berpengalaman dalam ekonomi atau memiliki pengetahuan yang luas dalam ekonomi itu tidak cukup gitu ya. Ini membangun negara membutuhkan kerjasama tim gitu. Kalau yang satu bagus, yang satunya kurang komitmen, itu juga nggak akan jadi gitu. Jadi sekali lagi adalah teamworknya ini sangat dibutuhkan. Bagaimana teamwork ini bekerja ya. Tidak ada ego sektoral, tidak ada kepentingan golongan atau pribadi, yang hanya ada kepentingan negara, dan harus mau katakanlah melakukan harmonisasi, sinkronisasi. Ya, tidak ada ego sektoral. Ini yang kadang seringkali menjadi hambatan. Apa yang sudah dirancang ditargetkan, apa yang sudah dirancang di awal, ini gara-gara masalah koordinasi, harmonisasi, tidak sinkron, lagi-lagi tidak akan sesuai dengan target yang ditetapkan di awal. Lalu apa pekerjaan rumah paling besar yang harus diemban capres dan cawapres untuk mensejahterakan ekonomi rakyat? Ya, yang paling besar tentu terkait dengan kesejahteraan rakyat secara luas gitu ya. Kita tahu sekarang angka-angka indikator makro ya sudah relatif ada peningkatan lebih bagus gitu ya, di mana angka pengangguran semakin berkurang, kemiskinan semakin berkurang, ketimpangan semakin berkurang. Cuman kalau kita lihat lebih dalam lagi, nah ini belum terjadi secara merata. Artinya masih terdapat gap ya. Ini yang penting juga, masih ada gap antara atau jurang antara golongan ekonomi bawah dan atas. Nah, inilah yang ke depan harus diselesaikan bersama, bagaimana kita lebih memperhatikan program-program yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang katakanlah golongan ekonomi bawah. Nah, supaya mereka apa? Mereka mendapatkan katakanlah pekerjaan di sektor formal. Mereka mendapatkan katakanlah kualitas hidup yang lebih baik, sehingga kehidupannya lebih sustain ya, lebih baik ke depan, dan secara total produktivitas nasional ini bisa semakin meningkat. Kemudian tidak lupa untuk mengedepankan apa potensi ekonomi kita. Kita banyak sekali potensi, tapi kita harus fokus, kita mau bergerak kemana gitu. Dan untuk mengolah potensi yang kita punya ya, meningkatkan nilai tambah ekonomi yang kita punya, ini tentu dibutuhkan suatu roadmap yang implementasinya lagi-lagi harus teamwork yang kompak. Gitu. Pemaparan visi dan misi mungkin terlihat sempurna, namun rakyat tentu menantikan implementasi nyata dari janji kampanye capres dan cawapres yang terwujud nyata seiring dengan peningkatan taraf ekonomi bangsa dan masyarakatnya.